Para sayur, sayur. Ya Allah. Puasa pertama sepi bener ini. Kalau kagak ada yang beli, Udin buka puasa pakai apaan nanti? Mie goreng. Kenapa Udin pakai ngeliat mie? Udin kan jadi lapar. Jadi kepengen batal puasa. Astagfirullah, Din. Astagfirullahaladzim. Pak Jun, ini minyak Udin, jangan diambil, Pak Jun. Lepas. Pak Jun, kalau mau batal modal, jangan ngambil minyak Udin, Pak Jun. Kamu makan karet. Hah? Karet? Astagfirullahaladzim. Kenapa jadi karet? Tadi perasaan yang Udin lihat ini mie goreng, Pak Jun. Makanya, kalau puasa-puasa gini, jangan kebanyakan bengong. Kalau kosong, ya zikir. Isi dengan zikir. Makanya kamu halu itu. Iya, Pak Jun. Makasih ya, Pak Jun. Untung ada Pak Jun. Kalau nggak ada, Udin udah makan karet kayak ayam. Ya udah, saya mau beli pisang, terus gula jawa, sama opo santan, ya. Sama tempe, kalau ada itu paketan sayur asem. Oh, iya, ada Pak Jun, bentar ya. Sayur. Din. Din, tempe, cabai, telur, ikan asin ada kan? Oh, ada Pak. Pak Jun. Din, cepetan. Iya, Pak Jun. Buru-buru amat, Pak Jun. Pak Jun, kita masih penasaran nih. Emangnya kenapa sih lamaran Haji Roy ditolak? Bukan saya yang nolak. Yang nolak anak saya, Diana. Oh. Berapa itu semuanya? Semuanya jadi 85.000, Pak Jun. Cuma pesen pisang, gula jawa, terus santan, sama tempe, dan sayur asem. Masa segitu? Kata Pak Jun kan semuanya. Ini aja yang punya saya. Oh, kirain Udin sama belanjanya pemari juga. Sekalian Pak Jun, tempe, telur, sama cabenya, ikan asin juga. Sudah, yang punya saya aja berapa? Kalau yang ini totalnya jadi 28.000, Pak Jun. Nah ini 30.000. Kembalinya Pak Jun? Nyambil buat lebaran. Makasih Pak Jun. Isi Ibu. Alhamdulillah. Silakan Gus. Ini kamar mandi ya. Untuk air hangatnya saya buatkan dulu. Ya kebetulan nih, lagi sakit perut nih. Ya sekalian ya. Iya. Silakan silakan. Ya. Saya nggak ada apa-apa. Parah. Ternyata jelata juga nih orang. Gus, silakan air panasnya saya taruh di depan pintu ya. Ya, entah saya ambil. Aduh.
Wah, lemas banget dah ini. Ngapa jalannya berbayang ya? Suara apaan tuh, Sul? Itu Adit bukan sih? Dit? 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 Aduh! Ah, ini jatuh segala lagi. Aduh. Bang Bay. Dit. Bangun, Bang Bay. Aduh, sakit banget, Bu. Hati-hati. Lagian lo ngapain aja sih, Dit? Kok bisa sampai jatuh kayak begini? Aus, Bang. Dit. Gua enggak tahu lu jatuhnya kenapa. Lu pasti halu kan? Lihat es jeruk. Bukan. Kebayang es cendol. Kenapa sakit? Sakit lah. Sakit? Ada luka nggak? Nggak. Aduh, paling keselan doang ini mah. Sakit doang kayaknya, Sul. Bisa jalan kan? Bisa. Sakit. Samsul udah pulang. Mana orangnya kok pintu dibuka aja sih? Yaudah, bawa masuk aja deh, Bay. Kita obatin dulu ya. Reni, lo bawa sepedanya. Bang, gue cek dulu. Ada yang berdarah kan? Gak ada sih, Bang. Alhamdulillah deh. Setang lu bengkok, Dit. Bang, ben aja dah. Samsul kemana lagi tuh anak? Sul? Aduh, mules lagi. Cing Eti. Mahal. Tunggu sini, Dit. Iya, Bang. Cing. So. Cing. Itu ada orang. Kok bisa ada dalam rumah sih, Su? Coba kamu cek deh. Ini janjian maksudnya Gus Mujidin. Siapa sih? Iya, Cing. Sebentar. Aduh, Sul. Di dalam ada. Ada orang. Orang apa setan sih sebenarnya? Astagfirullahaladzim. Mama, jangan dilihat. Nanti puasanya batal. Papa. Apa sih, Ma? Masih mau lihat? Papa. Maaf. Maaf ya, Mama. Cing, maafin Samsul ya, Cing. Samsul belum cerita sama Cing. Itu siapa sih, Sul? Orang. Hah? Kok bisa-bisanya masuk dalam rumah kita tuh gimana? Mandi di dalam, pakai handuk kencing lagi. Orang lah, Cing. Udah nanti Samsul jelasin, nanti Samsul ceritain. Gue bilang apa, Sul? Ini orang belum apa-apa udah bikin huru-hara. Siapa, Pok? Barusan, Pok. Bang. Sakit. Iya. Sul, bentar ya. Gue nganterin Adit dulu. Urus deh tuh aki-aki. Iya. Cing. Makasih ya, Bay. Selamat. Lo tuh. Iya. Is. Bisa, bentar. Si Adit tuh. Tuh. Lu yakin mau bisa jalan? Bisa, tapi sakit, Mas. Nah, Samsul, Adit kenapa? Jatuh dari sepeda. Astaga. Ya Allah, kasihan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau apa kamu kesini? Mami Haji jangan gitu dong, Mami Haji. Ini kan bulan puasa dan Nanti datang kesini buat mau minta maaf. Gak ada. Keluar. Keluar. Bisa-bisanya kamu berani-berani kesini ya? Masuk-masuk toko saya. Sampai kapanpun saya gak akan pernah maafin kamu. Mami Haji jangan gitu dong. Ini bulan suci loh. Bulan yang ditunggu-tunggu semua umat Islam. Bulan penuh ampunan juga. Saya tahu ini bulan apa. Nah, makanya itu Mami Haji. Tahannya emosinya. Jangan marah-marah. Kan Mami Haji lagi puasa, nanti batal loh. Dan gak boleh juga nolak permintaan maaf orang lain. Kemarahan saya ini wajar. Kamu udah keterlaluan. Kalau perlu saya minta langsung minta maaf sama Allah. Saya bisa nih naik haji lagi yang ketiga kali. Langsung mohon sama Allah depan Ka'bah. Untuk minta ampun. Tapi saya gak bisa maafin kamu. Mami Haji bikin Danti sedih deh. Bang Haji Roy aja mau maafin Danti. Kok Mami Haji gak bisa? Ya tanya aja sama diri kamu sendiri. Kamu udah mencemarkan nama baik saya. Saya nggak bisa maafin kamu. Kamu lebih baik pergi. Pergi dari sini, saya nggak mau lagi lihat kamu. Keluar! Ya udah deh, kalau begitu terserah Mami Haji aja. Yang penting Dante udah datang ke sini buat minta maaf langsung sama Mami Haji. Tapi jangan sampai cuma gara-gara Dante, puasa Mami Haji jadi nggak sempurna ya. Nanti jadi nggak ketemu Bang Haji Roy lagi, Bang Haji Roy lagi deh di surga. Maaf ya, Cing. Samsul nggak tahu kalau Encing mau pulang. Tadi Samsul lagi tolongin Adit di sebelah sana. Kalau Samsul tahu, pasti Samsul langsung tahan Encing biar Encing nggak masuk. Maafkan saya. Iya, Kong. Eti juga minta maaf ya. Soalnya tadi Eti kaget banget. Jangan panggil Ngko. Panggil saya Gus. Gus Mujidin. Wah, Gus. Orang gedean ya, Pak, panggil Gus itu. Mama, iya kali. Biar kata Duda, Pak Jun sayang banget ya sama anaknya. Pokoknya kagak kayak bapak-bapak lain deh. Bapak-bapaknya kecuali saya loh, Po. Iya. Yeah. Ma! Aduh! Po, ini anak ini, Po. Waalaikumsalam. Lah, Adit. Waduh, lu ngapain kesakitan begitu? Ini, Ma, ada jatuh dari peda. Nyungsep, kaki Adit keseleo, Ma. Sakit bener. Adit batal ya, Mak. Waduh, aduh, jangan deh, jangan. Masih lama buka puasanya. Ya Allah, Mak. Kasian apa, Mak, sama Adit, Mak. Adit tuh kagetan buat ini, Mak. Sakit banget, aduh. Pengen nangis nih, Mak. Bay, emang apa nih bocah sampai kesakitan begini? Nyungsep, Po. Lemas katanya dia. Naik sepeda pulang sekolah, palanya kelayangan. Jatuh deh. Ya ampun. Jago banget sih Litong aktingnya. Pakai pura-pura nyungsep segala lu. Mengharap batal kan puasanya, ye. Udah ngaku aja. Tuh kan Mang Abai Garit bilang, "Mama, kagak pernah percaya sama Adit. Dah, ini mau pulang aja." Dit. Dit, ini bagaimana sepedanya? Mama aja. Po, beneran jatuh, Po. Ya, yalah, gua lagi aja dah. Makasih ya, Pak ya. Sama-sama, Po. Yalah. Eh, Pak, sayurannya, Pak. Anterin ngutang. Ngutang lagi aja. Pok, maaf nih kok kasar banget ya sama anaknya. Iya, Pok. Kayak bukan anak sendiri, ya. Jangan gosipin, ah.